Golongan yang kedua mendapat doa malaikat, iaitu orang yang bersedekah min kasbin tayyib wa binafsin tayyibah. Orang yang sedekah infak fisabilillah dengan harta yang baik, yang halal, dan juga dengan niat yang baik. Jadi nak dua, kita sedekah dengan niat yang baik, satu. Yang kedua, harta yang kita sedekah tu mesti yang halal. Oh, saya ni lillahi ta'ala sedekah, duit ambil mana? Duit orang yang bagi sabu kat bawah meja. Tak jadi. Duit mana? Duit jual benda-benda yang tak baik, haram. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada mana-mana hari pada waktu pagi dua malaikat turun. Malaikat mari turun. Fayaqul ahaduhuma. Salah satu daripada malaikat berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, mana-mana orang yang sedekah pada hari ini, tak kira lah pagi ke tengah hari, hari ini. Jangan ini setengah orang dia salah anggap, dia terjemah hari ini, dia kata sedekah subuh. Kalau zuhur tak boleh sedekah, lah itu silap tafsir. Silap tafsir hadis. Kan orang duk viral sekarang ni, sedekah subuh, sedekah tu. Hadis ni memang malaikat dia turun dua kali, pagi petang. Ada riwayat kata pada waktu petang malaikat doa pula. Jadi kita kena dua kali lah, sedekah subuh dengan sedekah asar. Maknanya siapa dia sedekah hari ini, malaikat kata apa? Ya Allah, mana-mana orang yang bersedekah hari ini dengan sedekah yang baik, dengan harta yang halal, berilah kepada dia ganti. Macam mana ganti? Apa makna ganti? Kata di ulama hadis, ganti daripada hak kita sedekah tadi dengan berkat harta kita. Harta kita jadi berkat. Hak ada lagi pun kita rasa cukup, kita rasa puas hati, tidak tamak nak, itu berkat. Allah Ta'ala beri berkat pada harta kita, keluarga kita, umur kita, kesihatan kita, alhamdulillah. Seorang lagi malaikat, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, mana-mana orang yang bakhil, tak mau sedekah, rusakkanlah harta dia. Bukan maknanya jadi terbakar, jadi elak. Maknanya harta dia kalau tak ada apa-apa pun, tidak berkat. Berasa tomok, nak ada 2 juta pun tak cukup lagi. Kita ada sama seria ni, alhamdulillah, tabung bergerak, duit jalan. Tengok je mana-mana tempat orang perlu, sapalah kita. Jiran-jiran tetangga hok miskin, hantar makanan. Allahumma a'ti munfiqan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang beri sedekah ganti. Mumsikan talafa, maaf. Mumfiqan khalafa, mumsikan talafa. Jadi hadis ni kata Imam Nawawi rahimahullah taala, sama ada kita sedekah duit ataupun kita sedekah dengan kepribadian kita yang baik, akhlak kita yang baik. Jumpa orang kita senyum, tanya khabar orang, tolong. Tengok orang sesak jalan kita tolong betul, itu pun sedekah. Jadi makna sedekah ni bukan terhad dengan duit saja. Sedekah apa saja kemampuan yang kita ada, alhamdulillah. Kadang-kadang kita buat sedekah tanpa kita sedar kita sedekah. Lalu nak pergi masjid tengok ada sapah tepi jalan, akak tak lalu tu sapah. Sambil-sambil nak keluar masjid pula tengok ada orang jatuh tisu lah, jatuh topeng lah, kita dulu ambil tu sapah. Sedekah. Kita tak mikir kita sedekah hari tu. Kita tak mikir, tak habis RM5 hari ni sedekah. Ingat sedekah tu fulus. Fulus salah satu daripada cara sedekah.